obatnya ya di rumah aja. No. Di rumah aja. Selamat pagi, salam sejahtera. Berita seterusnya, Azmin kena kecam, rakyat berang desak potong gaji 70% gaji menteri. Berita dipetik daripada Malaysia Deadline. Berita sepenuhnya, tiada satu komen pun menyokong Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam satu hantaran di Facebook miliknya semalam. Orang ramai hanya menghambur kecaman dan menganggap Kota Penerangan Perikatan Nasional itu sebagai tin kosong. Ekoran hanya dilihat sekadar sembang seolah-olah memahami masalah rakyat selepas setahun pandemik COVID-19 melanda. Terdahulu Azmin menulis, adalah penting untuk kita sedar bahwa selain kesan terhadap kesehatan dan ekonomi, COVID-19 turut memberi kesan langsung kepada rakyat. Sekian berita, sila layari Malaysia Deadline untuk berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.